kali ini aku akan nge-review daster batik Kencana Ungu kekinian, label biru dan label hitam seperti ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Nitra Tribeb. Pada kesempatan kali ini, aku akan nge-review daster premium yang sangat berkualitas serta kekinian, dan ini aku rekomendasikan sekali. Yap, inilah dia daster Kencana Ungu seperti yang aku pakai. Oke, daster Kencana Ungu ini memiliki beberapa tingkatan kualitas dilihat dari labelnya. Kali ini aku membeli Kencana Ungu daster yang label hitam seperti ini. Ini modelnya susun serta ini labelnya hitam, harganya Rp90.000. Ini adalah kualitas premium nomor 1 di brand Kencana Ungu ini sendiri. Seperti ini motifnya. Oke, dan yang kedua adalah Kencana Ungu label biru seperti yang aku pakai ini. Harganya Rp70.000, murah sekali bukan? Oke, kamu udah penasaran seperti apa aku pakai modelnya? Yuk, check this out. Oke, teman-teman, ini sudah datang paket daster premiumnya dari salah satu all shop yang pertama kali juga aku order. Yuk, kita langsung aja unboxing. Oke, aku akan unboxing daster ini. Aku ordernya dua daster premium ini, namun berbeda label. Oke, yang pertama, nih, untuk yang pertama, motifnya seperti ini. Nah, ini Kencana Ungu, label biru seperti ini. Nah, jadi untuk merek dari Kencana Ungu sendiri ini ada beberapa kualitas. Yang pertama yang paling bagus adalah label hitam, yang kedua itu label biru seperti ini, serta ada juga label hijaunya. Nanti aku akan tulis detailnya apa saja kualitas daripada produk ini, daster ini. Sekarang aku mau unboxing isi dasternya ini, modelnya. Oke, ini dia daster yang pertama Kencana Ungu label biru seperti ini. Oke, nah ini dia tangannya pendek. Oke, ini LD-nya 110 serta panjangnya ini standar, dan di bagian bawahnya ini ada rempelnya. Kekinian sekali, warnanya juga coraknya cerah. Nah, seperti ini. Oke, nanti aku akan try out dan seperti apa looking-nya. Nanti akan aku pakai ini untuk daster yang pertama, daster Kencana Ungu dengan label biru. Oke, teman-teman, ini untuk daster yang kedua, Kencana Ungu Premium label hitam. Ini labelnya hitam seperti ini. Oke, yuk langsung kita unboxing. Tara! Nah, ini dia Kencana Ungu dasternya yang premium dan label hitam. Oke, ini seperti ini labelnya. Ini kualitasnya sudah premium dan terjamin dari puluhan tahun yang lalu. Oke, dia modelnya seperti ini. Tangannya juga pendek aku ordernya. Dan LD-nya itu aku ambil LD yang besar 120, namun tidak usah khawatir. Ini untuk kita yang langsing juga akan tetap cantik dipakainya. Oke. Dan panjangnya itu juga panjang standar. Dan di bagian bawahnya ini juga ada rempelnya. Waduh, dari segi bahannya saja aku pegang ini sudah berkualitas sekali, tebal, katun. Dan ini motifnya warna hitam hijau seperti ini, dan lihat garisnya ini rapi sekali jahitannya. Ini betul-betul berkualitas sekali ya bahannya. Ini katun tebal, dan juga ini rempelnya ada dua. Ini rempel juga di bagian bawah. Oke, nanti aku akan try out seperti apa lookingnya Kencana Ungu yang label hitam ini. Oke. Yuk, check this out.
Oke teman-teman, terima kasih yang tadi udah ngelihat review daster merek Kencana Ungu dari aku. Semoga bermanfaat. Dan ini juga bisa dijadikan untuk referensi kalian membeli daster yang berkualitas premium, bahannya bagus dan oke sekali. Harganya juga sesuai dengan ukuran kita, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Harga itu menentukan kualitas. Jika kamu suka brand Kencana Ungu seperti aku ini, silahkan kamu beli. Cek all shopnya di sini. Ini nama online shopnya, nama FB-nya. Oke, jika kamu udah beli, jangan lupa kamu share video aku ini dan kamu komen di kolom komentar aku seperti apa bahannya, agar kamu juga tahu bagaimana kualitasnya. Dan ini adalah review jujur dari aku. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, bunyikan tombol lonceng dan bantu di share sebanyak-banyaknya agar video aku ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.